kenalin, nama Aye Jainal, jawaranya Kampung Bojong. Kagak kenal takut, kagak kenal ampun. Babe, doain Aye be, biar Aye bisa nerusin semangat Babe buat ngejaga nih kampung. Nah, kaki lu yang benar, badan mendek lagi. Eh, maju. Kaki lu yang benar. Jenal, jadi jawara jangan cengeng. Ayo bangun lo. Jadi jawara jangan cengeng, eh? Iya, Be. Jawara tidak kenal sakit, lo paham? Latihan lagi. Ya, udah lo pasang. Udah yang benar. Maju. Tuh. Masuk. Balik belakang tuh. Nih, kalau orang pukul dari belakang tuh. Nah, lo pukul tuh. Tendang lagi tuh. Oh. Ah. Paham kagak lo? Udah lo yang benar makanya. Baru begitu jalan aja gak bisa lo. Jenal. Lo laki apa perempuan lo? Ketimbang cuman gerakan begitu aja lo kagak bisa. Bagaimana lo ngadepin musuh? Bangun lo. Nangis lo. Enggak, Be, enggak nangis. Ngapain lo diem? Dosa apa Babe punya anak kayak lo? Babe ini jawara. Babe kagak sudi punya anak kayak lo. Eh, benci sama Babe. Enggak mau jadi jawara. Kagak, Be. Kagak bakalan. Ayah kagak bakalan bikin malu Babe. Jainal akan tunjukin kalau Jainal memang benar-benar pantas jadi anak Babe. Anak seorang jawara. Doain, Be. Jainal, nyak. Astaga. Ada yang bisa dibantunya? Apa-apaan sih lo? Ngapain lo pakai baju Babe lo? Ini juga peci Babe lo. Ngapain lo pakai? Aduh, kenapa sih? Ayah kan juga pengen jadi jawara kayak Babe. Kagak. Nyak kagak mau ada jawara lagi di rumah ini. Sekarang lo buka baju Babe lo. Ganti. Aduh, rese bener sih, Ma. Tapi kan ini kan cuma pengen. Enggak ada tapi-tapian ya. Sekarang lo buka baju Babe lo. Nyak butuh air di warung. Cepat, lu nimba sekarang. Celah, disuruh nimba lagi. Resik banget sih. Begini kagak boleh. Begitu kagak boleh. Gak ada sejarahnya nih. Cepat, suruh nimba. Kalau lagi kerja, jangan bete gitu mukanya. Bawel gue. Gue lagi bete sama nyak nih. Makin hari makin cerewet aja sama gue. Harusnya makasih. Sinya udah mau kerja ngidupin kita berdua. Ida, kalau itu masalahnya juga. Kenapa Babe udah bagus-bagus jadi jawar? Disuruh nyupir angkot. Akhirnya liwat kan ketabrak truk. Lu dengerin, Day. Kalau Babe tetap jadi jawar, kita kagak bakal hidup ngeblangsak kayak sekarang nih. Dinamai orang. Lu denger, ya? Jainal nih. Bakal terusin semangat Babe Jobika. Jadi supir angkot. Cah. Aduh, bodoh banget sih lo. Jadi jawara dong. Hah? Enggak salah jadi jawara. Yang mimpi deh. Ya, lo belum tahu. Ntar lo lihat deh. Semua orang kampung bakal menghormatin gue. Zainal bin Julpikar. Jawara dari Bojong. Nah, bahaya. Bahaya. Kenapa? Lo mesti ke lapangan bola sekarang. Ada apaan? Hah? Da. Ya. Lagi nyuci. Sini lo. Ya, lo kenapa sih, Nak? Lo kurang ajar banget sih. Urusan lo belum selesai ngomong, lo malah liatin aja gue. Mata lo tuh pengen keluar. Ada apa sih? Ya, maksud gue lo ke lapangan bola deh. Si Usep didatengin sama centengnya Bang Rohim. Hah? Dia dipaksa suruh ngejual tanah orang tuanya. Aduh, nggak boleh didiemin nih. Hah, udah saatnya nih, gue turun tangan. Membela rakyat, ya gak? Lo tunggu sini. Da. Apa sih, Da? Nih. Mumpung kita berdua nih, Abang kira nih
udah saatnya abang kudu ngungkapin isi hati abang sama Ida. Lu jatuh cinta ya sama gue? Lu gak usah ngomong, gue juga udah tahu isi hati lo. Jangan soal romantis deh. Mendingan nih, lo timbain air buat gue nyuci, ya? Siapa tahu aja, gue jadi jatuh hati sama lo. Gue emang suka gemeteran yang ada cowok keringetan. Bener, Dak. Abang timbain. Babe, doain aja. Assalamualaikum. Waduh, sampai luber. Gimana dah? Abang udah keringetan nih. Tuh, banjir. Sedikit. Masih sedikit dah. Kalau mau banyak berenang dah. Iya, nyebur aja tuh ke sumur. Ya, abang emang buaya apa dah? Jangan gitu dong. Sir, ayo kita berangkat. Kita mesti selamatin si Usep. Jangan sampai tadi digebukin sama si Rohim. Ayo. Pokoknya, ayo kagak mau jual nih tanah. Ini tanah emang warisan orang tua ayo. Bakal orang kampung main bola. Kalau ini tanah dijual, bang, kagak ada lapangan lagi untuk main, bang. Ada yang berantem sana. Ayo. Lihat. Woi! Gua kagak peduli. Gua coba disuruh sama Bang Rohim buat ngambil surat tanah lu sekarang juga. Ayo cepetan! Batuk lo! Sep, ini peringatan terakhir buat lo. Iya. Lo mau ambil kagak tuh surat tanah? Kagak, Bang! Lo emang cari mati lo! Waduh! Beraninya mau orang lemah lo! Kalau berani sama gue! Siapa lo? Gak tau lo! Gue yang jaga keamanan kampung sini. Jaina bin Jutikar. Sir, mari lo. Ngapain sih lah gue dipanggil? Lu ngapain manggil gue? Gue nontonnya di pinggir. Lu bawa pergi nih si Yusuf. Biar gue beresin orang dua. Buruan. Iya, ngapain aja sih. Pagi, siapa duluan? Ayo. Jalan lu. Dak, abang lu kemana sih? Disuruh ngambil air, kok gak nongol-nongol? Oh, tentunya. Tadi Bang Jainal dijemput sama Nasir ke lapangan bola. Kurang ajar banget tuh anak. Disuruh nimba malah main bola. Ya, bukannya mau main bola. Tapi Bang Jena tadi pakai bajunya babe, katanya si Usep lagi dipukulin ame centengnya Bang Rohim sono. Apa? Kenapa enggak ngomong dari tadi? Dasar tuh anak. Dia pikir gampang kali jadi jawara. Beda, lu beresin warungnya. Ini mau nyusul abang lu ke lapangan. Ya jawara, jalan lu. Kan jurusnya Bang Julpikar. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa gue. Iya. Pulang aja deh. Pulang aja. Yuk. Kagak. Gue masih bisa hadepin tuh orang. Bagus lo. Bangun lo. Jangan ampun lagi lo ngacak-ngacak kampung ini. Ngerti lo? Iya, Bang. Lu jawara. Ambil golok lo. Iya. Makasih, Bang. Aduh. Waduh. Kurang ajar lo. Hah? Main belakang lo. Rasain lo.
Belum beres rusak kita. Ayo. Emang lu pikir gua takut apa? Maju. Kurang ajar lo. Jurus apa yang lo pakai lo? Hah? Gak ada jurus-jurusan. Ngajar. Maju lo. Gitu lo ya. Bangun lo. Ya kemana gue golok? Lo. Gue mau bantuin si Jenal. Dia lagi berkelahi di lapangan. Lo pikir gampang ngerebut tanah babe gue? Bilangin sana sama Bang Rohim. Di kampung Bojongan nih udah ada jawarannya. Jadi lu lupa deh gak usah macam-macam di sini. Oke. Saya lu cepat tolong. Kenapa ngejemput nih, Neng? Ya, kagak apa-apa, Bang. Pakai motor gak apa-apa kan, Neng? Emang kenapa? Ya, abis kan Neng orang kota. Gak biasa pakai mobil, takutnya masuk angin, kek. Ya, hujanan, kek. Kagak apa-apa. Ayo aja deh yang bawa. Iya, boleh. Ya. Hah? Yang bawa. Aneh aja, Neng. Neng. Ya, jangan. Assalamualaikum. Siapa ya? Apa bener ini rumahnya Pak Yumi? Iya, bapak siapa? Kalau bapak... Sana sih! Masya Allah, ternyata lu bener Sana sih! Yum, lu dari mana? Pakai bawa-bawa golok segala. Tadi si Jainal berantem di lapangan. Astagfirullahaladzim. Terus? Yaudah gak apa-apa. Alhamdulillah. Ayo masuk nih! Iya, iya. Dasar tolol lu pada lu. Hah? Tenteng apaan lu berdua? Ngatasin bocah kemarin aja kagak berak lu. Hah? Dasar tolol lu. Bego dasar lu. Sekarang lu berdua. Meran. Meran gua kata. Merit kali. Meret pergi lu. Yeah. Breksek lu. Gaji aja terus minta yang gede. Jadi gimana nih, Bang? Udah 2 minggu gue nungguin pembebasan tanah lo. Gimana? Bang Jamri tenang. Kan tinggal lapangan bola yang belum ayah bebasin. Nah, begitu sertifikat ada di tangan ayah, nah, kan enak. Bang Jamri mulai bangun tuh rumah, betul nggak? Jangan cuma janji doang lo. Kalau lo kagak mampu bilang dari sekarang. Abang kan tahu, Bang. Ayah paling kagak suka berurusan ame orang yang bisanya cuma janji doang. Iya, Bang. Utang abang ame almarhum babi ayah itu dapat tumpuk, Bang. Jadi ini cara satu-satunya untuk lunasin utang abang. Ngomong-ngomong, abang kenal sama jawara yang baru itu? Kalau dengar namanya, ayah kenal, Bang. Kalau nggak salah, dia anak jawara dulu yang mampus ketabrak truk, ya kan? Julfikar. Loh, abang kenal? Julfikar dulu kerja ame babi gue.
Gua heran. Di zaman sekarang masih ada yang mau jadi jawara? Emangnya dia mampu kalau dilawan pakai pistol? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Iya, Din. Sehat, Be? Alhamdulillah, sampai loh. Terima kasih doanya, Be. Hari ini Jaina jadi jawara. Oh ya, Din. Babe lupa. Nih kenalin nih, ini Bang Jamri, teman bisnis Babe. Ini Dina nih, anak ayah nih. Dina, Bang. Dina yang dulu kecil, udah gede ya sekarang ya? Iya, Bang Jamri. Dia udah 6 tahun di luar kota. Bentar lagi dia mau lanjut kuliah. Be, Dina masuk dulu ya. Ya udah, istirahat dulu ya. Ini sih, Bang. Iya, iya. Rohim. Iya, Bang. Gue tahu caranya buat lunasin utang lo lebih cepat. Gimana, Bang? Sanusi, lo mampir ke sini bukan cuma buat nengokin gue, kan? Pasti ada yang lo mau omongin sama gue. Itu dia. Sebetulnya gua udah lama pengen ngomong sama lu. Soal apa? Soal anak lu, si Jenal. Kenapa dia? Ya, kalau gua perhatiin, si Jenal itu pengen nerusin kayak babenya, jadi jaware. Anak itu bukannya kagak punya bakat, cuma memang nyalinya gede. Tapi pengalamannya masih minim. Ditambah ilmu silatnya masih cetek. Terus terang, gue khawatir sama dia. Kita kudu maklum, namanya juga dari masih muda, darah panas. Cuma gue khawatir suatu saat nanti kalau dia dimanfaatin sama orang, kayak babenya dulu. Paham maksud gue? Itu dia yang gue khawatirin. Lumayan nih buat main koprok nih. Woi. Waduh. Bang Jenal. Iya. Ngapain lo? Hah? Ini apa ini? Enggak, Bang. Lepas. Apa nih? Enggak apa nih? Maling lo. Hah? Udah kuat lo. Kurang ajar lo. Ayo butuh duit, Bang. Enggak punya duit. Kerja dong lo. Lo malu-maluin kampung sini aja lo. Hah? Iya, Bang. Dengerin nih. Sekali lagi lu maling di kampung nih, ini golok bakal nebas leher lu. Mau lu? Eh, Bang. Pergi sana. Brengsek. Hilang deh kamera gue. Kamera lo. Iya. Makasih ya.
Bang. Jainal namanya, Neng. Eh? Dia jawara kampung sini. Jangan takut. Status single. Kagak ada pacar. Tapi jangan salah. Bukan berarti dia kagak ada yang demen. Dianya aja suka pilih-pilih, ya gak? Bisa aja lah. Makanya, jangan naruh kamera sembarangan. Ayo, Sir. Apaan? Masa begitu aja sih lo? Mau gimana lagi ya? Ya ngapain kek? Ngobrol kek? Jangan tinggal begitu aja dong. Ayo. Bang. Bang Jenal. Makasih banyak ya Bang ya. Ini kamera tuh berarti banget buat Aye. Iya, sama-sama. Ayo Sir. Ya, Nal. Bang Jenal. Aduh Sir. Ya. Lu tuh kalau ngeliat perempuan kagak boleh banget Sir. Ya. Bang Jenal. Tuh kan dipanggil. Aduh, lu gak percaya sih sama gue. Sorry Bang. Aye pikir Abang kan udah nolongin Aye ngembaliin ini kamera. Nah kebetulan di sono no ada tukang jual es buah. Gimana kalau Aye traktir makan es buah? Aduh, mau. Mumpung aus. Nah, tapi Neng ini mah kagak bisa Neng, masalahnya. Udah lah, bukan lu yang bayar dia. Bukan begitu masalahnya. Udah bawel lah. Mau apa? Mau ya? Iya. Ya udah ya? Iya. Udah sih, ya udah. Masalah. Apaan sih lo? Kenapa Bang? Enggak. Lagi kesemutan. Rese lo ya. Bang, kita nembal pukat ya Bang ya? Waduh, ini gimana sih Sir? Sampai tumpah makanan orang. Aduh Bang, gimana sih sampai tumpah nih? Ya, bukan kita yang nyenggol, tuh dia tuh. Gak bener nih siapa nih? Dia. Tuh, apaan sih maksud lu? Biar mampus lu, cari pencarian lu. Kagak dia bener. Itu centengnya si Rohim tuh. Iya, tapi mereka... Dia tuh musuhnya kita ya, Nol. Jelas bener. Rohim juga pernah kita ajar ya. Pasti. Makanya centengnya kabur ngeliat kita. Pengen dibebek lagi apa? Emangnya kalian berdua pada musuhan ya sama Bang Rohim? Iya. Yeah. Kenapa emangnya? Kagak apa-apa. Ya udah deh, kalau gitu Aye pulang dulu ya Bang ya. Makasih nih udah ditemenin. Ya udah, hati-hati aja, ya. Oh iya, besok kalau mau ketemuan lagi, Aye tungguin di sini ya. Oh iya. Pulang dulu ya Bang ya. Ya udah deh, hati-hati Din. Iya. Yeah. Itu centeng kalau ngalang-ngalangin jalan, balik lagi aja ngomong sama Nasir. Oke, tenang aja Bang. Centeng rese begitu. Ya, mana Bang? Wah dingin, nggak ada api. Lu selak. Lo buat ya yang lo bisa kagak? Bismillah. Din, ini di perut. Be. Dari mana lo? Dari lapangan, abis motret. Gua dengar dari si Udin, lo jalan sama si Kunyuk kan? Kunyuk, Bang Jenal. Ya, gua tahu. Iya, emang kenapa?
Dia nolongin nangkep maling yang mau ngambil kamera Dina, Be. Alah, lu dikibulin lo. Jangan percaya sama laki begitu, Dina. Paling-paling malingnya teman-temannya juga. Kagak mungkin ah. Orangnya emang baik, Be. Lucu lagi. Pokoknya gua kagak mau lihat lu jalan lagi sama si Kunyuk. Ngerti? Iya, iya. Masuk dulu, Be. Dulu. Nih. Ada kue nih, oleh-oleh dari Bang Jamri. Ambil. Ih, kagak. Babe aja yang makan. Dina udah kenyang. Seh, ini bocah. Dina. Din, ini kue nih. Gerek lo. Mikirin Dina. Cah. Enak aja lu. Ngapain gua mikirin dia? Sir, asal lu tahu ya. Yang namanya jawara itu kagak gampang jatuh cinta. Jawara tuh yang ada perempuan-perempuan pada datang tuh tergila-gila sama kita tuh. Bukannya kita tergila-gila sama perempuan. Nah. Emang kenapa bisa begitu? Lo mesti tahu dulu sejarahnya, ya. Jawara itu kagak boleh hatinya jadi lemah. Banyakan hatinya jadi lemah karena cinta. Coba lo baca buku silat. Berapa banyak jawara yang mati gara-gara cinta? Iya juga sih. Tapi, nah, kalau asistennya jawara jatuh cinta boleh dong. Jatuh cinta sama siapa lo? Lu pura-pura kagak tahu lu. Sama adik gua si Ida. Lah itu paham. Ya. Basi lu. Ayo. Kok kagak ada ya? Adik kemana sih? Abang boleh nanya nggak nih sama Ida? Nanya apa? Cowok idaman Ida emangnya kayak gimana sih, Da? Yang jelas kagak kayak lo, dah. Karena abang nggak kaya kali. Nggak penting kaya, yang penting pintar. Sekolahnya tinggi, jadi bisa tahu macam-macam. Ini SMP aja kagak lulus sih. Ya udah, abang cuma asal tahu doang, Da. Sir, jalan kita deh. Ayo. Ayo, si Be. Bang. Mau kemana? Abang lu mau pacaran. Sama siapa? Ngomong-ngomong sembarangan macem. Iya, kenapa sih? Ayo, jalan. Bang. Ntar, tadi si Nya nyuruh abang ngambil air. Kagak mau gue. Gue nih jawara, bukan tukang timba. Ngerti lo? Jadi siapa yang ngambil? Tau. Lu aja sih. Gue kalau lu yang suruh sih, gue. Bang. Kagak mau gua. Ih, si Abang sebel. Au. Kok kadang-kadang bingung nih sama orang macam ini. Di luar semua orang tuh ngertiin gue. Ya kan? Tapi di sini udah kayak babu gue. Tukangnya. Ah. Enggak tahu dia. Si Ida bilang lu kagak mau ngambilin air buatnya. Betul, Nang? Iya, Nya. Sekarang tuh air jadi jawara. Udah kagak pantas lagi nimba. Di mana-mana orang ngargain. Masih di rumah suruh nimba. Apa lu bilang? Kalau nya lu enggak buka warung, nyari duit buat ngempanin lu. Apa lu pikir lu bisa ngaku jadi jawara kayak sekarang? Lagian lu jawara apaan? Lu tuh belum ada artinya dibandingin sama babe lu. Ngerti? Sekarang ambil air. Kagak.
Kagak. Pokoknya mulai sekarang, ayah kagak lagi mau disuruh sama yang namanya Nimba. Ayah ini jawara. Jainal bin Zulfikar. Nyak. Udah deh, mendingan ayah aja deh yang ngambil air. Ya. Diamlah. Sana lah. Ini orang cuma mau nolongin. Pergi aja deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Jainal, sekali lagi Nyak minta ambil lo. Ambil air buat Nyak. Kagak. Susah bener dikasih tau. Ada apa? Ada Encang Sanusi tuh di depan. Eh, lu bakalan berurusan sama Nyak ya? Lu kok rasik banget sih? Hah? Lu kok ngaduan sih orangnya sih? Lu kenapa sih? Mau lu apa sih? Eh, nemuin siapa itu? Encang Sanusi. Cang Sanusi? Iya. Dia kan adeknya seperguruan Babe. Din! Tunggu. Mau kemana nih? Bang Jenal mana, Bang? Dia, aduh. Gimana? Dina tahu nih. Pasti Bang Jenal kagak mau ketemu sama Dina lagi. Gara-gara Dina anaknya Bang Rohim kan, Bang? Apa? Lu anaknya Bang Rohim? Jangan sok kaget gitu deh, Bang. Ayah udah tahu, mentang-mentang babe ayah musuhnya dia, terus Dina ikut-ikutan dimusuhin deh. Bukan begitu, Din, bukan. Si Jenal emang ada masalah sama nyaknya. Udah deh, abang kagak usah bohong. Mending abang kasih tahu aja sama Bang Jenal. Kalau emang kagak mau lagi ketemu sama Dina, ya udah, kagak apa-apa. Dina ngerti kok. Tapi tolong kasihin ini ke dia, Bang. Terserah dia mau diapain, dibuang juga boleh. Udah Yum, lo kudu sabar, namanya juga masih muda, jiwanya masih muda, ditambah kegilaan dia pengen jadi jaware. Paham. Saya juga ikut prihatin. Saya benar-benar kagak sangka. Benar-benar kagak sangka. Sekarang lu kudu sabar. Nanti coba gua ngomong sama laki lu, ya. Setan lu, eh. Ngajar lu sampak malah. Iya, gila. Ini lu. Bang, nanti dulu. Abang salah paham. Ayah kagak ngapa-ngapain. Iya, Bang. Ayah kagak ada, Bang. Apa-apa ya, Bang? Diam lo berdua! Ya ampun, Bang. Udah lama gue curiga sama lo, eh. Sekarang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Mau apa lo sekarang? Bang, sumpah, Bang. Ayah kagak ada apa-apa. Ya, Bang. Abang udah hilang. Astagfirullahaladzim. Abang benar-benar udah kelewatan. Diam lo. Dia bini gue. Untung gue kagak bacok dia. Jangan ngajarin lo, eh. Ya Allah, Abang benar-benar udah gak sadar diri. Ngapain lo? Lo ngomong apa? Hah? Udah, Bang. Abang mabuk. Eh, jangan banyak bacot lo. Lo depan gue sekarang. Ayo berkelahi di luar. Ayo cepat. Ayo. Bang, ayo kagak mau berkelahi sama Abang. Ingat, Bang. Kita satu guru, satu ilmu. Iya, yeah, tapi kita bukan satu bini. Paham lo? Masya Allah, Bang. Ayo berani bersumpah dah. Di sambar geledek hari ini juga ayo mau. Bini Abang datang ke ayah, minta tolong sama ayah supaya ayah ngomong ke abang, abang berhenti jadi centengnya si Jalang toh. Kagak percaya? Lu kagak mau tahu urusan itu. Oke, sekarang lu hadapin gue sekarang. Ayo keluar. Keluar. Oke, apa lu takut sama gue karena gue pegang golok? Baik deh, eh. Gue taruh golok nih sekarang. Eh, lu bekelayu sama gue di luar. Ayo keluar. Keluar. Baik, Bang. Cepet keluar lu. Baik deh. Ayah ngaku kalah. Ayah kagak mau bekelayu sama abang. Supaya kita gak salah paham. Baiknya ayah pergi dari kampung nih. Permisi dah. Sir! Sir! Hei! Belum selesai urusan lo, ya!
sana sih? Berani bener lu nginjekin kaki lu di rumah gua lagi? Hah? Channel, apa-apaan sih lu? Nyak, diam aja deh. Nggak usah ikut campur. Ini urusan ayah sama nih orang. Lu kudu tenang, Channel. Kagak ada tenang-tenangan. Lu emang dasar pengecut lu, eh. Dulu waktu babe gua masih hidup, lu kagak berani ngelawan dia. Sekarang babe gua udah mati, lu datang lagi ke rumah ini untuk gangguin nyak gue. Channel, lu jangan duduk selalu sembarangan. Ayah tahu persis siapa nih orangnya. Ini orang cuma mau merusak rumah tangga orang. Eh, Sanusi, lu masih ingat golok babe gua kan? Hah? Lu lari gara-gara nih golok. Sekarang, lu hadepin nih golok. Bang, istighfar, Bang. Jangan main-main lo ya sama golok babe lo. Asal lu tahu aja, nih golok bisa bikin celaka buat diri lu sendiri. Gua pamit dulu. Lu mau kabur kemana lu? Istighfar, istighfar, Bang. Kurang ajar lo. Kurang ajar lo. Emang dasar pengecut lo. Jena, Jena, dasar lo anak tolol. Percuma lu nyagedein kalau otak lu tetap gak jalan sampai sekarang. Nyak udah keterlaluan ya. Nyak udah tahu tuh orang musuh bujutannya babe. Nyak masih izin masuk kemari. Lu kagak tahu duduk persoalannya sebenarnya, Nak. Saya tahu, Nyak. Nyak tuh emang ada selingkuh sama Sanusi, kan? Lu jangan ngomong sembarangan, ya. Lu tuh lahir dari perut gue. 9 bulan lu kedekem di perut gue. Hampir mati gue waktu lu merojol. Tapi sementara babe lu mabok-mabokan di rumah di Bang Jalan. Lu tahu gak? Bener kan? Kalau nyak ada main sama yang namanya Sanusi. Hah? Lu baik. Lu pergi dari sini. Lu keluar dari rumah ini. Ma udah gak tahu lagi cara mendidik lu. Nya gak usah lagi repot-repot mendidik ayah. Ayah udah agak mau lagi tinggal di rumah nih. Apa? Gila, eh. Din, Dina, Din, Din, Din. Hei, hei, bangun, hei, hei, hei. Adar lo, apa sih lo? Lo ngigo tadi, nyebut Dina, Dina. Apaan lu? Ah, bohong lah. Siapa yang bohong? Udah deh, Nal, ya. Lu gak usah ragu-ragu. Kalau lu emang cinta, lu demen, uber, jadiin, peduli. Dia anaknya Bang Rohim, anak siapa kek? Hah? Yang jahat kan bapaknya, bukan dia. Aduh, lu sebenar kasih taunya sih. Kan gua udah bilang, yang namanya jawara, gak boleh jatuh cinta. Nah, nah, nah. Apaan sih lo? Si Dina tuh, Nal. Terus kenapa? Sono ya? Ah, kagak. Kan gue dibilang sama lo. Gue gak suka sama dia. Udah. Gue aja yang temuin ya. Ah, udah, sono. Menggato. Lihat nih, apa yang dibagiin sama si Dina? Nih, nih. Agak ketarik. Ya elah, lo begitu amat sih. Nih, nih.
nih. Bakalan ada SMU terbuka buat anak-anak yang putus sekolah. Tuh. Terus hubungannya apa sama gue? Ya emang gak ada hubungannya sih sama lo. Tapi buat gue ada. Hah? Ini jalan keluar buat gue dapetin sida. Ah. Gue bisa sekolah lagi. Kan si Ida nyuruh gue sekolah tinggi. Tuh. Hei. Selamat datang di program SMU Terbuka. Bapak senang sekali kalian masih ada niat untuk belajar. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada orang, Pak. Kamu. Baik anak-anak, saya akan memperkenalkan guru mengajar kalian malam ini. Bu Nina, silakan. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dina. Di sini saya akan mengajar teman-teman di SMU Terbuka ini. Maling! Woi, diam, mau kemana? Mau kemana? Dia maling, Bang. Dia malingnya. Waduh, lu maling lu. Gua, jangan, Bang. Balikin dia, iya. Balikin. Iya. Maaf ya, Pak. Ayah hilang. Maling kenal hilang. Ada, Bang. Iya, Bang. Ayah pamit dulu, Bang. Pamit, hati-hati dong. Iya, Bang. Goloknya jangan keluar. Hah? Waduh, mau nyolong. Aduh, Bang Jenal. Makasih ya udah nolongin empok tadi. Kalau kagak nih bisa raib semua perhiasan ayah. Makasih. Iya, sama-sama nih juga gara-gara dia nih. Oh iya. Dengar ada yang teriak maling-maling. Makasih, Bang. Iya, iya. Hati-hati, Pak, nyimpen perhiasan. Gue kagak jangke tuh anak ilmunya bisa hebat kayak begitu. Tapi gue yakin dia pasti punya kelemahan kayak babinya. Biasanya jawara kagak tahan sama dua hal. Duit sama perempuan. My name is Dina. My name is Dina. How do you do? Artinya, nama saya Dina. Apa kabar? Kita ulangi sama-sama ya. My name is Dina. How do you do? Ya, bagus. Abang cuma mau ngasih tahu kalau abang sekolah lagi, dak. Terus? Ya, Ida kan pernah bilang sama abang kalau cowok idaman Ida tuh sekolahnya harus tinggi. Jadi abang sekolah lagi. Terus? Terus ya, abang tuh ngelakuin semuanya buat Ida, demi Ida. Rasa-rasanya Ayi juga lagi jatuh cinta nih, Bang. Bang. Itu foto. Foto kita berdua. Heeh. Abang simpen. Dina kira abang kagak suka. Suka. Suka sama fotonya apa orangnya? Suka dua-duanya.
jadi malam ini abang pengen tahu perasaan Ida sama abang gimana gitu. Ya kalau emang Ida cinta sama abang, abang demen banget. Tapi kalau Ida nolak abang, abang kayaknya nyemplung sumur aja kali ya. Udah lulus belum? Ya belum, Nak. Kan baru mulain. Ya udah kalau gitu tunggu lulus dulu dong. Ntar nih ya kalau udah lulus baru deh kasih jawaban. Oke? Iya juga sih. Dadah. Dina. Duh, ileh romantisnya. Santai aja, Nak. Santai aja. Bang Rohim gak mau ngajak lo ribut. Dia cuma mau ngajak anaknya pulang. Bang Rohim, sekarang bawa pulang si Dina. Gue mau ngobrol sama si Jenal berdua. Dina, pulang. Bener apa sih lo? Tapi, Be. Dina mau diantar pulang sama Bang Jenal aja deh. Kagak bisa. Babe udah bilang sama lo, tau gak? Bahwa Babe kagak demen lo jalan sama si monyet. Lagi lo, Dina, gak level sama dia. Tau gak, ha? Apa yang lo harapin? Apa? Hah? Duit kagak gablek? Nih, modalnya cuma dengkul doang nih. Ngerti gak kasih lo? Jangan marah ya, Bang, ya. Babe, Dina emang... Diam lo! Ini urusan gua sama dia. Diam! Bang, kalau ngomong jangan terlalu ngerendahin orang, Bang. Ayo kagak bisa terima nih. Jadi lo mau apa? Hah? Baru jadi jawara-jawaraan lo, udah belagu lo. Heh, kagak baik ribut-ribut begini dilihat orang. Bang Rahim, ajak si Dina pulang. Ya, pulang lo. Ayo! Ya, lon! Bawa! Nal, lo ikut gue. Malah bengong aja, kerja yang bener dong. Carmuk aja kerjaannya nih. Hei, apa-apa gak, Bang? Malam, Bos. Silakan, Bos. Silakan, Bos. Gue denger lo diusirnya lo dari rumah, bener? Iya. Yeah. Kalau begitu lo tinggal ame gue aja ya. Sejak dulu, semenjak babe lo masih hidup dan kerja ame babe gue udah menaruh hormat ame babe lo. Sayang babe lo matinya kecepetan. Kalau kagak, dia bakal bangga melihat anaknya jadi jawara kayak lo. Balas budi gue terhadap babe lo. Gue mau lo kerja sama gue. Gue kasih makan, gue gaji yang gede. Babe ngapain sih tadi gunung hina Bang Jenal segala? Dina, babe ngomong apa adanya. Memang lo gak cocok sama si Jenal, tau gak? Emangnya yang kayak gimana yang cocok sama Dina? Babe udah cariin. Yang cocok buat lo, selepas sama kita. Namanya Damri. Aye. Udah lo gak usah ragu-ragu. Sekarang yang kudu lo pikirin, bagaimana caranya supaya lo dapet duit yang banyak. Dengan duit yang banyak itu, lo gak bakalan gini orang. Seperti kejadian tadi sama Bang Rohim. Gue jamin, selama 2 bulan, kalau lo dengerin omongan gue jamin, lo bakalan tidak ada masalah deketin si Dina. Lo cintakan sama Dina? Ayo kagak. Alah, lu kagak usah malu-malu. Gue ini laki-laki, udah pengalaman masalah perempuan. Siapa laki-laki yang kagak demen sama si Dina? Tapi lu jangan goblok, Nak. Si Dina ngedeketin lu, biar lu baik-baik sama babinya. Kalau udah begitu, kagak ada yang bisa ngalangin keinginan dia. Jadi maksud abang si Dina nipu aja? Ya iyalah, makanya lu gua ajak ikut gua. Siapa yang miskin, dia yang ditipu. Tapi kalau lu kaya, Nal, lu mau apa aja juga bisa. Lo lihat gue nih, bener gak? Dina mau babi jodohin sama Bang Jamri? Persis! Beh, sadar kagak sih? Umur Dina sama Bang Jamri itu kan beda jauh. Dina, ini udah keputusan, lo jangan labrak. Lo kudu kawin sama si Jamri, titik. Lo mau senang kagak? Babi keterlaluan! Din, kita jangan ribut lagi, Din. Kalau lu sayang babe, kasihan sama babe, lu kudu nurut, Dina, nurut. Ngerti gak kasih lu? Astagfirullahaladzim. Semuanya terbinatang, lu bener-bener keterlaluan. Ini bang, duitnya bang.
ini gara-gara tinggal di rumah si Jamri nih. Si Jenal jadi berubah. Jaya! Sir, apa kabar lo? Baik. Bagus. Nal. Lo dicari sama nyak lo. Lo disuruh pulang. Sir, rumah gue bukan di sono, tapi di sini. Ame Bang Jamri. Sir, mendingan lo ikut sama gue. Kayak dulu. Ayo. Kagak, Nal. Gue tahu kayak apa Bang Jamri. Gue gak penting tuh dia siapa. Yang penting, dia bakal bikin gue kaya. Lo lihat nih, ini baru sebagian kecil. Nal. Lo sadar? Lo tuh udah berubah. Alah, berubah apanya? Lo pernah bilang sama gue, katanya lo mau jadi juara buat jaga kampung sendiri. Tapi apa kenyataannya? Apa? Lo neken orang kampung sendiri. Lo tuh gak ada bedanya sama centeng si Roem. Tuh kalau ngomong hati-hati, jangan asal jeplak lo. Gue gak demen tuh. Apa yang asal jeplak? Siapa? Lu tuh jawara palsu tau! Lu! Udah. Biar gimana masih teman gue nih orangnya. Lu kalau ngomong, hati-hati lu ya. Nal. Lu denger baik-baik. Buat terakhir gue ngomong sama lu, lu denger baik-baik! Mulai ini detik, gue kagak mau lagi yang namanya Jenal jadi teman gue. Lu dengerin, jangan senyum-senyum cengar-cengir lu. Denger gue. Kagak ada ruginya gue gak berteman sama lu. Baik. Gue permisi. Assalamualaikum. Minggat sono. Apa? Mendina. Apa? Babe nyuruh siap-siap. Katanya sih diundang sama Pak Jamri. Kagak mau. Bilangin sama Babe, ayo kagak mau ketemu sama Bang Jamri. Bisa lu nyam urusan ya. Tapi Neng, udah ngomong aja kayak gitu. Bawel banget sih. Yeah. Neng Dina kesepian gak ya? Hah? Apa lu bilang? Kagak. Iya. Yeah. Minum, Bang. Udah. Kagak usah dipikirin, Bang. Senang-senang aja sama kita-kita. Ayo, Bang. Kita minum, Bang. Ayo, Bang. Maaf ya, Bang. Gua kagak minum, Bang. Abang aja berdua yang minum, ya. Abang gimana sih? Yang namanya jawara itu, kudu ngelakuin dua hal, Bang. Apaan? Jago minum, ame. Jago perempuan, Bang. Itu dia, Bang. Nah, ini dia. Barang bagus nih, Bang. Oh iya nih. Bang, lihat Bang Jena kagak? Ada di dalam. Makasih ya. Iya. Hai, mau ikut gabung sama kita-kita? Bisu ya? Hei! Cewek yang pakai baju merah! Sini lah! Waduh, kok gak nyangka lo demen kemarin juga? Masya Allah. Apa? Abang mabuk ya? Ya, dia belum tahu. Ya namanya jawara tuh mesti jago mabuk sama jago perempuan. Ayo anterin pulang deh, Bang. Yuk, ayo.
Ayah juga kudu ngomong sama Abang. Apaan sih, tadi dong, ye. Eh, lu gua kenalin dulu sama temen-temen gue, ya. Ini namanya Dina. Dia ini perempuan yang demen banget sama yang namanya duit. Makanya dia datang kemarin. Dia tahu kalau hari ini gue lagi banyak duit. Eh, aduh. Nih, gue punya duit banyak nih. Semuanya buat lu. Tapi ada syaratnya, mesti minum dulu sama gue. Eh, ayo minum. Abang tuh apa-apaan sih? Jangan sembarangan ya. Abang udah gila. Siapa yang gila? Waduh, digampar gue. Kenapa nangis nih? Bang Nasir, kok cepet banget datangnya bang? Iya, yeah. Gue lagi semangat belajar. Gue pengen cepet lulus. Kenapa pengen cepet lulus bang? Sebab si Ida mau ngasih tahu perasaannya ke gue kalau gue udah lulus ujian katanya. Oh, abang cinta banget ya sama Ida? Ya yeah, begitu deh. Gue kalau inget muka dia nih, muka si Ida, semangat gue, waduh soal belajar tinggi. Sida itu sebenarnya beruntung banget dicintain orang kayak Bang Nasir. Dina bingung, Bang. Kenapa? Dina mau dijodohin Babe sama Bang Zamri. Serius lo? Iya. Dina dipakai buat ngelunasin utang-utangnya Babe ke Bang Zamri. Din. Gue izin dulu deh malam ini, enggak belajar, ya. Yeah. Mau kemana bang? Ada urusan sebentar, ya. Izinin dulu ya. Gue pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang lo ambil tuh surat-surat tanah si Usep. Gue kagak mau proyek perumahan gue diberhentiin lagi. Waduh, gimana ya bang? Kalau masalah yang itu tuh kita masih bingung tuh bang. Masalahnya tuh tanah ame orang kampung dijadiin lapangan bola. Ntar urusannya sama orang kampung gimana nih bang? Jena, gue kan udah bilang sama lo, sekarang yang paling penting duit. Ntar kalau proyek perumahan gue udah jadi, kita mau bikin lapangan bola kayak apa, gak ada masalah. Tapi bang, masalah yang kayak itu tuh kita kan agak ribet nih bang kita bang. Udah jangan banyak ngomong lo, sekarang dengerin baik-baik ya. Gue bakal ngasih duit lo puluhan juta, asalkan lo mau ngelaksanain tugas ini. Dengan duit itu, lo bisa ngelamar si Dina, gue jamin. Babenya Dina kagak bakalan banyak cincok lagi. Dia pasti setuju aku. Ya udah. Sekarang lo ke rumah si Usep, ambil itu surat-suratan. Kalau dia kagak ngasih juga, lo bakar aja rumahnya. Wah. Gawat urusannya. Ayo, Son. Ayo. Ini dia bang orangnya, bang. Dia kagak ngasih surat tanahnya, bang. Maafin ayah, bang. Ayah benar-benar kagak berani jual tanah itu, bang. Soalnya, bang. Bang Jainal. Untung abang datang. Mereka maksa, bang, mau ngerebut lapangan itu. Tapi ayah kagak jual tuh tanah, bang. Sekarang lu kasihin surat tanahnya sama gue. Apa? Apa kagak salah, bang? Budak lo. Kasihin surat tanahnya sama gue. Loh, kok abang mihak mereka sih? Bangun. Mak dikipil. Sekarang bagus nih. Lu kasih tuh surat tanah ke gue. Ayah kagak mau bang. Susah bener lu dikasih taunya. Sekarang lu kasihin surat tanah lu sama gue. Atau gue bakar rumah lu. Jangan bang. Bang. Jangan. Sanusi. Hei, Jenal bin Zulfikar. Lo bener-bener keterlaluan ya. Lo colong baju babe lo buat ngelakuin kejahatan. Apa maksud lo? Sanusi B.
mobil mak di Kipe. Bagus, kita bisa ketemu sekarang. Udah saatnya gue balas dendam buat babe gue. Asal lo tahu aja ya, ada yang lo gak ngerti tentang babe lo. Apa yang gue gak ngerti? Semuanya gue ngerti. Sampai gue juga ngerti kalau lo selingkuhannya gue. Hei, sekarang kita beresin urusan ini. Jena! Sini. Lu udah gila ya? Kelakuan lu makin kacau aja tiap hari. Enya yang kagak ngerti aye. Aye lagi ngebelain babe. Iya, tapi babe lu gak pernah ngebakar rumah orang, ngerti? Semua ini gara-garanya. Gara-gara Enya ngedikte babe yang kagak bener. Dari jawara dijadiin supir angkot, semuanya jadi berantakan. Sanusi, kita terusin urusan kita. Jenal, Jenal! Astagfirullahaladzim. Abang! Hup, siap, hup, siap, hup! Maju lo. Ayo. Yep. Jadi selama ini yang nyelamatin gua lo. Udah saatnya lu kudu sadar, nah. Kalau gak ada encang lu yang nolongin lu secara diam-diam, gak bakalnya lu jadi jawara kayak saat ini. Ayah kagak perlu dijagain. Ayah bisa jaga diri sendiri. Ilmu lu belum cukup, Nal. Lu kudu belajar lagi. Gak usah banyak bacot, lu. Waduh, rumahnya gue nih. Sir. Ya sadar lo. Mana lo? Lo benah aja. Pulang. Ini bukan tempat gue lagi. Tempat gue di rumahnya si Jamri. Woy, ini. Gak usah. Tadi kalau dibilangin. Si Jamri itu jahat. Dia komplotan sama Bang Rohim buat manfaatin lo. Gue denger sendiri. Hati-hati lo kalau ngomong. Hati-hati. Gue tahu banget siapa si Jamri. Jangan jeplak aja kalau ngomong lo. Dia tuh baik banget sama gue. Malah dia mau jadiin gue sama si Dina. Jadi sama Dina. Kagak. Asal lo tahu? Si Dina malah mau dijadiin bini sama Bang Jamri. Ngerti? Bohong lo. Ya Allah, lo kagak percaya sama gue ya? Si Dina ngomong sendiri sama gue. Makanya dia sedih banget. Asal lo tahu ya, dia kepalang cinta sama lo. Paham? Nggak dikipe si Jamri. Dia bohongin gue. Tunggu! Nah. Mau kemana lo? Gue mesti selamatin si Dina. Gue nggak mau dia sampai kawin sama yang namanya Jamri. Tunggu! Tunggu dulu. Lo mau kemana, Nal? Gue kasih tahu sama lo. Lu kudu belajar lagi kalau lu mau ngadepin si Jamri. Paham lu? Udah saatnya lu kudu dengar cerita yang sebenarnya tentang hubungannya dengan Cang lu. Dulu babe lu tuh pernah nitip surat sama gua. Sampai sekarang masih gua simpen. Gua berharap supaya lu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nih suratnya. Astagfirullahaladzim.
Babe lu emang sempat salah jalan sebagai jawara, Nal. Dia kemakan hasutan babenya si Jambri. Makanya dia musuhan sama Encang lu. Itu sebabnya saya takut sekali lu kayak babe lu dimanfaatin sama orang. Maafin ayahnya. Ayah udah salah jalan. Udah durhaka sama orang tua. Maafin ayahnya. Ya udah maafin lu. Karena lu minta maaf sama Encang lu. Cang, maafin aja Cang. Udah. Gua paham. Ayo, udah banyak salah man Cang. Banyak prasangka yang kakak gagak. Ajarin ayah silat ya Cang. Tenang aja lo, gua ajarin. Keluarin semua sih. Dina mulai ini hari nggak tinggal sama babe lagi. Terus Dina tinggal di mana? Lo tinggal sama si Jambri. Hebat lo, hebat, hebat. Iya. Tapi coba nih! Lo selalu salah kuda-kudanya, gue heran. Lagi nih, siap! Nyak, nyak! Hop! Jenal, kok! Hop! Hei! Yuk, yuk, nyak! Bagus, bagus. Jangan istirahat lo. Nih, coba terima pukulan gue. Hop! Bagus. Hai! Hebat lo. Oh, Bang Jenal hebat banget sekarang. Banyak majuannya ya, nyak? Iya. Bisa aja lah. Nal, gue kasih tahu sama lo sekarang. Lo sekarang udah pantas jadi jawara. Iya, Nal. Lo juga kudu ingat. Yang namanya jawara itu bukan disilat aja. Tapi hati dan moral lo juga kudu jawara. Iya, Nyak. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keren banget nih. Iya, ganteng bener lo, Sir. Mau kemana nih? Hari ini gue mau ujian. Nah, gue minta doa restu. Biar gue lulus. Nyak yakin, lu pasti lulus. Makasih, Nyak.
doain abang ya. Iya, gue doain lo kagak lulus. Tidak, ya biarin aja nya. Ntar kalau udah lulus belagu kayak Bang Jenal. Udah gitu pura-pura minta doa restu segala lagi. Ya, tidak. Ya. Sabar aja, nggak apa-apa. Nasir, gue tahu banget tuh hati adik gue. Gue yakin dia juga ngarepin lu lulus. Iya. Makasih, Nang. Ya, ayo berangkat ya. Doain biar lulus. Amin. Yang? Iya. Yeah. Doain ya? Iya, yeah, pasti doain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, iya. Nasir. Gue sebetulnya salut sama tuh anak. Iya. Ya, demi cinta. Apa juga dia lakonin. Nal. Apa nih? Diam dulu. Nal, kayaknya lu udah pantas. Lu kudu kejar juga cinta lu. Ah, cang bisa aja nih. Barusan bisik-bisik apa sih? Agak, urusan laki-laki. Be, doanya be. Hari ini ayah harus kasih pelajaran sama yang namanya Jamri. Kurang ajar tuh orang. Dia berani ambil si Dina dari tangan ayah. Doanya, Be. Assalamualaikum. Nal, sebentar, Nal. Ada apa, Cang? Ada yang mau gue sampein ke lo. Ini dulu kalung babe lo yang kasih ke gue. Gue pikir lebih baik sekarang gue balikin aja ke lo. Pakai dah sama lo. Jangan, Cang. Itu kan amanat babe buat Ncang. Pake. Halo, Dina. Bang, Dina mau pulang aja. Dina kagak mau tinggal di sini. Kakak, Neng harus terbiasa tinggal di sini. Ntar kalau kita sudah resmi jadi suami istri, Neng, biar Neng kagak repot lagi ngurusin abang. Bang, tolong. Dina kagak cinta sama abang. Cinta masalah waktu, Dina. Kalau nanti Dina lama tinggal sama abang, abang yakin, Dina pasti juga akan cinta sama abang. Ah! Oh, bang, jangan, bang. Neng, kalau Neng kagak mau kawin sama abang, ntar yang susah babe Neng sendiri. Utang babe Dina yang udah berjibun di sini. Coba pikir baik-baik. Kalau Dina mau kawin sama abang, utang babe Dina bisa lunas sekaligus. Ngerti? Jamri! Jamri! Keluar lo! Rengsek! Mau mati kali itu orang! Apa-apaan lo? Bagusnya, lo lepasin sekarang si Dina. Ayo enak aja lo. Si Dina bakal bini gue. Emangnya lo siapa? Hah? Mau minta aja lo? Hah? Gue tahu banget kalau Dina kagak ada menamai lo. Lepasin Dina. Bang Jena. Bang Jena. Neng, diam aja di situ. Neng. Au. Diam aja di situ. Diam di sini. Lepasin dia. Kagak bisa. Kalau lo mau sama si Dina, adepin gue dulu. Baik. Emang itu tujuan ayah datang kemari? Bang Jena. Jenal bisa ngadepin si Jamri. Aduh Sanusi, lu kan kagak tahu bagaimana licinnya keluarga si Jamri itu. Astaga naga. Lu mau kemana? Hei, lu mau ngapain lagi? Yum, masya Allah.
Yum, sabar, sabar. Eh, gue udah gak percaya lagi sama lu ya. Gue mau nolongin anak gue. Hei, Yum. Daripada lo hidup nyusahin gue, mendingan lo gue bikin mampus aja. Jangan, Bang, jangan, Bang. Mak dikipil lo. Lo pikir gue takut? Hah? Lo pulang. Ah. Bang Jena! Bang Jena! Bang! Bangun, Bang! Dina cinta sama Abang! Jangan tinggalin Dina, Bang! Mendingan lo mampus, F2! Iya! Kalau Abang mau tembak! Tembak aja aja, Bang! Daripada jadi bini Abang! Ayah gak rela! Ayah benci sama Abang! Baik! Baik kalau itu mau lo! Gue mampusin lo sekarang! Tunggu, tunggu, tunggu! Jafri! Minggir lo! Anak lo udah gak ada gunanya! Anak lo lebih milih mampus daripada kawin sama gue! Mendingan gue mampusin! Kalau begitu, lo tembak gue! Hah? Lo tembak gue daripada lo tembak anak gue! Hah? Gue udah salah, Jafri! Menjerumuskan anak gue sama lo yang tangannya kocor! Lo bunuh gue! Babe. Din. Maafin Babe ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Mama pusing lo sekarang. Bukannya lu udah mampus lu tadi? Belum. Kalung babi gue digelampetin gue. Nah. Sekarang lu tinggal pilih. Jangan deket-deket, nah. Bagian mana yang pengen gue belah? Kagak. Hah? Ampun. Jangan bunuh gue, nah. Baik. Gue ampunin lu. Tapi ada syaratnya. Lu tinggalin di kampung sekarang juga. Baik. Dan jangan pernah lagi lu balik. Iya, nah. Baik. Gue tinggalin kampung ini, nah. Tapi dia jangan deket-deket, nah. Pergi, lu. Jangan bunuh gue, nah. Bang Jena. Din. Kayaknya, Neng. Nih, Bang. Kenapa emang, Neng? Katanya jawara kagak boleh jatuh cinta. Kata siapa? Kata buku silat. Jawara kagak boleh jatuh cinta, Bang. Kalau jatuh cinta ntar hatinya jadi lemah. Terus udah gitu jadi gampang deh dikalahin sama musuh-musuhnya. Masa sih, Neng? Buktinya, Abang. Karena jatuh cinta malah tambah kuat hatinya. Emang Abang jatuh cinta, Bang? Iya. Sama siapa? Tah. Pakai nanya lagi lu, ah. Ya melu. Coba pakai omongan, Bang. Biar lebih terasa gitu jatuh cintanya. Waduh. Yang begini yang repot nih. Abang mah kagak biasa tuh pakai omongan, Neng. Abang buktiin aja pakai tindakan, ya. Kagak mau, ah. Dina maunya pakai omongan. Aduh. Gimana mulainya, Neng? Ajarin deh. Ya, Bang. Ya udah deh. Ikutin ya. Hah. Aku cinta kamu.
Nah, coba bang, dirangkai gitu bang, kata-katanya gimana tuh? Aku cinta kamu. Ah, kagak enak nih. Yang bener nih, Jainal bin Julpikar demen banget sama yang Dina. Beres tuh. Sip, be. Geromantis abang ah. Payah nih. Tau, kebetulan lu ada anak. Gua lulus, nah. Gua lulus. Lu lihat nih. Tuh, hasil gua ujian sekolah. Wah, nilai gua gede-gede. Hebat, gue. Wah, hebat. Selamat deh. Aduh, terima kasih. Alamat tuh. Selamat. Ya, udah, jangan lama-lama. Adek lu mah, adek Dina. Adek dalam. Dah! 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 Siapa yang lulus? Ah, abang lulus. Tuh, hah? Udah lulus abang. Ini buat Ida. Nah, sekarang abang tagi janjinya Ida. Hah? Tapi kalau abang sekolah tinggi, mau kasih jawaban. Jawabannya apa? Nih, kopinya Aye buatin khusus buat abang. Bener, Ida bikin khusus buat abang nih. Iya. Yeah. Cinta abang diterima dong. Nah, kita mau diterima ya. Kita mau diterima apa deh lo? Ini foto-foto. Foto. Foto, Din. Foto. Yuk, jangan dengan gue. Iya. Diabadikan jarang-jarang nih, nasir sekolah tinggi. Oh, lo mau tunjukin nih? Lo ntar aja berdua adek lo dulu, gue ikut lagi. Siap ya. Atur lagi dong, boleh dong meluk adek lo dikit. Untuk ya, dikit aja dikit. Ya, alik-alik. Nyender deh, nyender. Satu, dua, tiga. Berempat. Jarang-jarang. Bang, yang motoran siapa? Bisa sendiri nih, pakai timer gitu. Ntar ya. Rapet dong, rapet. Oke, siap ya. Yuk. Tetap. Hitung. Tabu.